Assalamualaikum, jumpa dengan kita Sobat Goes. Nih Mekanik Wijaya, biasa kita selalu upload terus. Jadi tadi pagi ini ada kawannya bos nih, pembalap Cervelo tipe S5 katanya. Jadi pakainya SRAM dia itu, SRAM Red. Kemudian banyak bocor, jadi ganti ban dalam pakai Maxxis, dan ini kebetulan rantainya kotor. Jadi kalau rantainya kotor itu banyak debu-debu jalanan itu, jadi gedibel gitu, berat rantainya, engselnya itu pada keras, jadi nggak bisa smooth, rantainya itu nggak bisa kerja dengan baik. Jadi langsung dibersihin, sempat pakai sanding dulu, kemudian sempat pakai angin, jadi nanti bersih, jadi rantainya itu bisa lebih kembali. Ini cerit-cerit keseringan ini di toko Trijaya itu hemat cuma Rp40.000 ya. Berarti Rp40.000 itu tidak dapat dolar, itu dolar aja udah Rp15.000. Berarti cuma $2, $2.50. $2.50. Jadi receh. Ini tiap harinya itu ada berapa unit itu kadang-kadang. Jadi road bike itu bisa 3, 4, kadang-kadang. Nanti ada naik videonya kita gabung dengan Brompton sekalian. Nah, ini masih di Cervelo, jadi kita pasangin TN. Ini kalau masang TN ini hati-hati, kadang kalau nggak lurus dia slack, berbahaya. Bahkan ada yang sukanya lepot, frame-nya pun karbon, barang-barang mewah ini juga kan. Jadi tolong diusahakan untuk sepeda-sepeda gini kasih mekanik yang benar-benar udah pengalaman, ya bukannya kita membanggakan diri, tapi yang udah terbiasa gitu. Jadi, terbiasa megang sepeda enak jadinya, jarang ada kendala, jadi biasanya nggak bikin rusak, bikin lebih bagus. Kalau bikin rusak bukan rusak namanya. Oke, ditunggu yang mau merapat toko Trijaya penuh lagu, Jalan Marga Satwa ketika jadi map Trijaya penuh lagu. Ini YouTube-nya mah kita sendiri nih, Eko Bikers, ya tolong bantu di subscribe ya, untuk lebih kita lebih semangat kembali. Kita gabung nanti nih videonya dengan sepeda Brompton tipe lama apa nih, Brompton tipe apa, kita juga nggak mau kita kenalin, lama banget sudah nggak ini. Jadi Brompton juga tadi nanti ini lagi masuk di sepeda Brompton dulu nih, di rantainya dikembang lah dengan tisu biar bersih. Gak usah repot-repot dibongkar kelamaan. Kadang-kadang kalau sepeda tipe ini sering bongkar pasang, bautnya lanya, kalau bahasanya dol, kalau sudah dol susah, karena sering bongkar pasang, rantainya potong lagi, lama-lama dol. Kalau masuk keadaan gini bersihnya gampang ya. Nah ini dia masuk ke Bromptonnya, ini Brompton lama nih, lama ditaruh di gudang aja. Jadi nah kita buka, oh dia buka. Ini Brompton yang stang model Butterfly, jadi agak nyantai dia nih model stangnya. Ini banyak banget debunya nih, jadi sama kita bersihin juga rantainya. Jadi terutama kalau lama nggak digoes, didiemin aja, habis goes didiemin aja berbulan-bulan. Satu, banyak kempes pada kesayangan. Dua, pada kaku semua, apalagi rantainya banyak debunya. Nah itu dia, udah kita cepetin aja videonya. Oke lah, terima kasih, semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta dibantu supaya kita tambah semangat dalam mengupload untuk ngabarin kalian sampean semua tentang persepedaan. Dibantu subscribe-nya dan komen, bunyiin loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.